Saya tahu ramai menghadapi masalah berkaitan dengan surat Google AdSense yang tidak sampai-sampai ke alamat korang, guys. Walaupun korang sudah request PIN sampai 3 kali tapi masih lagi surat itu tidak sampai, yang mana dalam surat itu mengandungi PIN yang korang perlukan untuk verify address dalam Google AdSense, yang mana korang perlu verify address dalam Google AdSense untuk membolehkan korang menerima bayaran dan juga payment ataupun gaji daripada YouTube ataupun Google, guys. Jadi korang jangan risau, sebab dalam video ini insyaAllah saya akan bantu korang kongsikan macam mana cara untuk korang verify address tanpa korang tunggu surat daripada AdSense ataupun PIN daripada Google AdSense. Oke, tapi sebelum itu guys, jangan lupa like dan juga komen video ini, dan jangan lupa subscribe channel Project Share. Oke, jadi untuk video ini saya akan kongsikan macam mana untuk verify menggunakan korang punya ID card. Tapi guys, ada beberapa syarat yang korang perlu ikut terlebih dahulu sebelum korang apply teknik ini. Oke, syarat yang pertama adalah of course korang perlu request ataupun sudah selesai request new PIN sehingga 3 kali. Dan kemudian yang kedua adalah korang perlu edit ataupun perlu pastikan nama penuh korang dalam Google AdSense tu sama dengan nama korang pada IC, bukan nama YouTube channel ataupun nama samaran, nama pendek dan sebagainya. Pastikan nama tu adalah nama penuh sama mengikut korang punya IC. Okay, dan yang seterusnya ataupun syarat yang ketiga adalah pastikan alamat yang tertera pada ID korang adalah sama dengan alamat yang korang letakkan dalam Google AdSense. Okay, dan syarat yang keempat adalah korang perlu sediakan ataupun ambil gambar IC depan dan juga belakang korang tu, dan korang save untuk korang upload pada file dalam korang apply nanti di Google AdSense tersebut. Jadi guys, tanpa buang masa, jom kita masuk ke Google AdSense dan verify address menggunakan korang punya IC. Jom. Okay, pastikan korang sudah masuk ke Google AdSense dan pilih payment dan masuk verification check. Bila korang nampak macam ni, bahagian atas kanan tu korang boleh klik button ataupun icon tanda soal. Kemudian korang pilih artikel address verification PIN overview. Korang akan nampak tajuk having problem with your PIN. Okay, dan korang perlu klik link yang bertulis PIN troubleshooter. Kemudian klik open in new window. Okay, confirm your email. Pastikan email yang korang gunakan adalah sama. So, korang klik yes. Okay, dan soalan kedua adalah adakah korang sudah terima physical PIN? Jawapannya adalah no. Dan korang terus klik continue. Korang klik sahaja link warna biru contact form. Okay, nama korang masukkan nama penuh korang sama dengan nama IC. Dan yang penting adalah korang punya AdSense Publisher ID. Untuk AdSense Publisher ID ni korang boleh dapat di Google AdSense di bahagian information. Kemudian seterusnya adalah korang pilih file ataupun masukkan gambar IC depan belakang korang tadi itulah. Nah, pastikan korang sudah save terlebih dahulu di PC lah. Okay. Lepas korang masukkan gambar IC, korang terus klik submit. Okey, jadi borang yang korang isi tadi tu sudah dihantar ke email Google support. Apa yang korang perlu buat sekarang ni adalah tunggu email daripada mereka dalam masa 24 jam, mungkin awal korang akan dapat, dan di situ korang boleh terima notification yang mana AdSense korang sudah verify. Alright, so guys, itulah tadi cara untuk korang verify address dalam Google AdSense dengan mudah, hanya menggunakan IC sahaja. Korang boleh verify Google AdSense dengan syarat korang perlu patuhi dan ikut 4 syarat yang saya bagitahu pada awal video ini. Alright, so guys, saya harap video ini bermanfaat. Korang boleh share pada kawan-kawan yang lain, dan mudah-mudahan masalah korang akan selesai selepas menonton video ini. Amin, insyaAllah. So guys, itu saja untuk video kali ini. Kita akan jumpa di video akan datang. Saya Bro Jeb. Assalamualaikum. Bye-bye.